Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman pecinta tanaman buah. Nah, ini saya akan coba pindahkan. Ini tanaman kelengkeng New Crystal. Tadinya di pot ember seperti ini. Nah, ini saya pindahkan ke media yang lebih kecil, ke planter bag ukuran 20 liter. Nah, ini caranya seperti ini. Nah, ini tadinya tanah menutupi bagian akar. Nah, untuk mengurangi media, pengurangan media, ini saya kocor dengan air. Nah, ini lama tadi sudah sekitar seperempat jam. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk menghindari stres, kita kocor pakai air untuk pengurangan tanahnya atau media. Nah, kemudian akan kita pangkas bagian akar seperti ini. Nah, ini adalah replanting akar, tujuannya merangsang pertumbuhan akar baru. Nah, kita pangkas habis untuk yang serabut. Jangan takut. Nah, yang penting setelah ini nanti tanaman kita teduhkan. Jangan di tempat yang panas atau terkena sinar matahari secara langsung. Nah, ini kita pangkas seperti ini. Nah, ini rencana akan saya kirim ke daerah Cirebon yang pesen kelengkeng New Crystal. Tadinya di media yang lebih besar, nanti akan saya ganti di planter bag yang lebih kecil untuk meringankan biaya ongkir. Nah, ini sudah lumayan bersih akar di bagian bawah. Nah, kita cukur, gundul, jangan takut mati. Nah, yang penting setelah selesai kita tanam di planter bag, kita teduhkan. Nah, ini kita pangkas, nanti akan tumbuh akar-akar baru. Nah, seperti ini. Nah, untuk teman-teman semua yang ingin memindahkan dari pot yang besar ke pot yang kecil, bisa seperti ini. Tetapi ini biasanya kalau teman-teman di rumah memindahkan ke media yang lebih besar atau pot yang lebih besar. Nah, ini karena mau dikirim, saya kurangi media tanahnya supaya tidak berat di ongkos kirim. Nah, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.